Man ana, man ana, man ana laulakum. Kaifa ma hubbukum, kaifa ma ahwakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saya Novel Ala Idrus. Jangan pusing, jangan bingung, jangan galau, jangan larut dalam kesedihan. Buat apa? Hidup kita ini gak lama, 60-70 tahun berakhir. Capek kita mikirin dunia, ujung-ujungnya juga mati. Maka tinggalkan tuh semua yang buat kamu pusing, yang buat kita pusing, buat gak nyaman, buat gak enak, tinggalkan semua. Kita ingat Allah Ta'ala saja. Kita ingat Allah Ta'ala saja. Kita kembali kepada Allah. Gak usah kita pikirin. Pikir buat mumet, mikir buat pusing. Makanya kita kembali pada prinsip ojo mikir, gak usah dipikir. Serahkan semuanya kepada Allah. Pasrahkan kepada Allah. Jalankan tugas yang kita mampu jalankan. Memang kalau kita mampu berusaha, ya udah pergi ke toko, ke sawah, ke kantor, kerjakan yang bisa dikerjakan. Semuanya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tenangkan fikir kita dengan zikir. Karena zikir kalau benar, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Sungguh hanya dengan zikir kepada Allah, hati itu, jiwa itu menjadi tenang. Makanya kalau kita sholat, kita sibuk berzikir, kita sibuk baca Al-Qur'an, tapi enggak tenang-tenang, berarti zikir kita belum benar. Karena Allah sudah bilang ala bi dzikrillah, hanya satu cara untuk menggapai ketenangan, zikir, ingat sama Allah Ta'ala. Yang sering terjadi dalam sholat kita enggak ingat Allah, dalam sholat justru kita ingat masalah kita, dalam tahlil, dalam tasbih, dalam istighfar, dalam sholawat, dalam berzikir kepada Allah Ta'ala, justru yang kita ingat masalah kita, bukan Allahnya. Tinggalkan tuh semua masalah, fokus pada Allah, pada Allahnya, zikirnya. Yang kita zikiri Allahnya, kita ingat Allahnya, kita katakan kepada Allah, ya Rabb tolong saya, ya Allah bantu saya. Berjalan terus, gak usah pikirkan masalah. Masalah biar diselesaikan sama yang mengizinkan masalah itu sampai kepada kita. Kita pasrahkan kepada Allah, ya Allah tolong selesaikan masalah saya. Lakukan yang diperintahkan Allah. Kalau kita bertakwa, Allah sudah jamin, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah? Apa itu takwa? Laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Dan kita introspeksi diri, sejauh mana kita meninggalkan larangan Allah, dan bagaimana hati kita, tubuh kita terhadap apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki itu. Seiring dengan perbaikan itu, maka lihat hasilnya. Yaj'alahu makhraja. Allah berikan untuknya, Allah jadikan untuknya, Allah munculkan untuknya makhraja, jalan keluar. Allah yang munculkan, Allah yang berikan, Allah yang buat untuk dia jalan keluar. Kalau udah Allah yang buat, Allah yang berikan, Allah yang munculkan, ya pasti benar-benar bisa keluar. Solusi yang tidak mungkin bisa dihalangi oleh siapapun. Yaj'al lahu makhraja. Dan indahnya Allah tutup dengan kalimat wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan beri dia rezeki tanpa bisa dia pikir arahnya dari mana. Dari mana kira-kira datangnya rezeki itu? Besarannya seberapa? Gak bisa dipikir. Tiba-tiba Allah berikan min haitsu la yahtasib, tanpa bisa ia perhitungkan besarnya, jumlahnya, caranya, dari mananya. Allah yang langsung berikan. Makanya gak usah sibuk mikir, tapi yuk sibuk zikir. Mari kita sibuk zikir. Semoga barokah manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.